Balik di channel Bule Kulineran guys. Nah, kali ini ada special coffee. Nah, udah banyak dari kalian tanya di mana tempat enak di Jogja. Ayo Aike bilang di mana ada tempat enak. Nah, jadi hari ini aku mau tunjukkan kalian tempat yang enak, salah satunya di Jogja untuk coffee, tapi juga untuk menikmati suasana sambil baca buku. Ayo. Akhirnya cangkir pertama, cangkir kopi pertama untuk hari ini, aduh. Ya, hari ini kita di Sua Coffee Shop. Sua biasanya dari kata bersua, kan aku pikir dari bahasa Jawa kalau nggak salah, yang artinya sebenarnya bertemu. Nah, di sini ya, yang barista-barista dan staff di sini juga cocok dengan motto itu karena mereka juga sangat suka ngobrol. Misalnya tadi aku juga bicara banyak sama dia. Jadi karena itu cocok banget dengan nama ya. Hari ini aku pesan Vietnam Drip. Ya, binnya hari ini yang special, yang aku belum dapat sebelumnya, namanya dari Tebal aku pikir ya. Tebal atau Tepal. Ya, dari daerah Tepal, itu di Sumbawa. Nah, karena hari ini aku perlu sedikit lebih banyak koffein karena masih sangat ngantuk, aku pilih Vietnam Drip. Karena kalau Vietnam Drip yang fusion time kopi dengan air dengan bubuk kopi lebih lama kan, itu artinya ada lebih banyak ekstraksi dari aroma tapi juga kopi. Nah, jadi kalau nanti aku tiba-tiba bicara terlalu banyak, jangan bingung ya, itu karena kopi. Nah, kalian bisa lihat ini. Enak kan? Ayo kita coba kopi dulu. Wangi udah cocok. Mantap jiwa. Nah, di sini yang istimewa kita selalu dapat juga bakpia. Cocok banget untuk Jogja kan? Kita kalau pesan kopi selalu dapat bakpia ini ya. Bakpia kecil selalu dengan isi, oh tidak selalu, tapi dengan isi beda-beda. Ini mungkin isi gak tahu ini isi apa ya. Nonton. Aku juga gak sering makan bakpia ya. Aku bukan ahli bakpia ya. Kalau dari menunya Sua di sini yang istimewa, sebenarnya ini salah satu tempat di Jogja yang menyediakan flat white. Flat white itu sebenarnya seperti cappuccino tapi dari Australia kalau nggak salah. Itu sedikit lebih banyak foam atau susu, ya. Tapi sedikit beda dengan cappuccino, cuma sedikit. Selain itu di sini juga ada Afo Matcha. Yang Afo Matcha itu seperti avocado yang espresso dengan es krim vanilla, tapi yang ini tidak dengan kopi tapi dengan matcha. Lucu juga kan? Kalau makanannya di sini cuma ada sedikit, ada croissant dan lava cake. Tapi tapi kopi di sini lebih enak. Karena menurut aku di coffee shop kita juga nggak perlu banyak makanan, karena sebenarnya kami ke situ untuk ngopi kan, dapat kopi yang istimewa enak. Ya, di sini aku suka yang single origin seperti yang dibikin dengan metode V60 Vietnam Drip atau Aeropress. Kalau single origin di sini ada yang Acegayo, ada Toracha,
ada juga Rasuna Honey, dan ada yang dari Malabar. Nah, itu pilihan cukup bagus. Tapi hari ini juga ada yang special dari Sembara itu. Nah, ini salah satu tempat favorit aku di Jogja untuk baca buku. Misalnya baca buku berat seperti ini. Plato. Kalian tahu, yang sudah pernah coba baca Plato, itu cukup berat. Tapi sebenarnya sangat menyenangkan Plato ya. Karena sebelum aku mulai baca itu, aku pikir Plato itu juga seperti Freud atau yang lebih berat kan. Tapi Plato sebenarnya tulis semua percakapan dari Aristoteles. Jadi itu menjadi sangat menarik, hampir seperti drama, tapi sedikit beda juga. Ya. Dan buku yang begini pasti cuma bisa dibaca dengan kopi yang enak. Ya, aku paling suka baca buku malam, jadi cocok banget di sini karena ini baru buka jam 11 pagi, jadi baru siang sebenarnya kan. Tapi tutup jam 12 malam. Itu bikin aku senang bisa baca buku sampai malam-malam di sini. Sebelum tidur kan. Kalau di sini sampai jam 3 juga selalu ada 20% untuk semua minuman. Bagus banget untuk mahasiswa dan untuk yang mau hidup hemat. Tempat yang juga nggak jauh dari jalan Gijan yang dekat UGM. Nah, sangat dekat, lagi ada di deskripsi ya, yang alamatnya. Kalian tahu kalau aku di Indonesia biasanya selalu minum Singlewichen. Kalau Singlewichen itu yang bikinnya sangat menarik ngopi di sini di Indonesia aku pikir. Karena itu biasanya dari setiap daerah punya satu kopi sendiri kan. Kalau di Jerman, kopi di sana kurang enak sebenarnya. Itu sebenarnya dicampur, kita selalu beli yang 1 kilo atau 500 gram di supermarket. Yang dicampur dengan yaitu campuran dari Amerika, dari Asia, dari Afrika. Ya, kalian bisa pasti udah tahu itu nggak bisa terlalu enak kan, karena cuma yang murah-murahan sehingga kita bisa beli yang murah. Karena itu paling banyak orang Jerman belum tahu gimana rasa kopi yang asli ya. Kalau pesan Vietnam Drip, biasanya kita selalu bisa pesannya dengan susu juga kan, atau biasanya itu sudah disajikan dengan susu kental manis. Tapi aku hari ini juga pilih tidak ambil itu karena aku perlu banyak kopi dan tidak yang manis-manis. Tapi itu juga bisa menjadi sangat-sangat enak ya. Di sini kita bisa duduk di dalam, ada ruangan ber-AC, dan kita bisa duduk di luar yang juga cukup nyaman, apalagi kalau hujan. Aku sangat suka duduk di depan sini, di meja yang tinggi, nonton hujan, sambil pikirkan yang berat. Aduh, sayang sekali kopinya udah habis. Tapi ya, jadi kita harus lanjut. Dan kalian jangan lupa, kalian sekarang juga bisa upload video kalian ke Google Drive, video salaman kalian, karena habis setiap video aku akan pasang satu atau dua video dari kalian yang maksimal 15 detik yang ya, kalau kalian mau kirim salaman kepada keluarga atau teman yang mungkin tinggal jauh dari kalian, mungkin kalian tinggal di luar negeri, ya baca itu di website aku, di situ lebih jelas. Ya, dan aku harap kamu cepat kirim video kamu sehingga kamu menjadi nge-hits di video-video lain aku. Oke, dan seperti selalu, jangan sedih, aku pasti akan kembali.